Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi mengenai cara menginput barang di iOS RC Kasir menggunakan barcode. Langkah pertama yaitu klik aplikasinya. Kemudian lihat ke bagian bawah ada 5 item, ada kasir, pembelian, laporan, produk, dan akun saya. Langsung klik produk di sisi kanan bawah. Kemudian langsung kita ambil barang dan kita klik di pojok kanan atas ada tanda tambah. Arahkan ke barcode. Nah, langsung ada namanya. Namanya itu hot ball, terus itu masuknya ke makanan instan. Harga jualnya saya jual sepak 7.000. Modalnya kalau nggak salah 6.500. Terus masukin stok boleh, enggak juga boleh. Terus ada di bawah ada tulisan produk dapat dijual eceran. Kalau iya, berarti klik iya. Harga perkemasannya berapa? Contoh saya kan jual 1 bijian harganya Rp500. Kalau misalnya tidak diecer, berarti klik tidak. Karena ini saya dijual ecer, berarti klik ya, lalu klik lanjutkan. Selesai.